Halo guys, jadi welcome to the channel. Atau mungkin pertama kali kalian menemukan channel ini guys ya. Aku Eterna ya guys ya. Kata orang gak kenal maka gak sayang. Dan di channel ini kita memainkan RPG guys ya. RPG doang guys ya, RPG only. Jadi welcome teman-teman. Jadi di pada kali ini guys kita akan membahas patch note ya. Yang ini semua agak panjang sampai aku scroll ke bawah guys ya. Let's go. Oke, jadi di sini tuh ini guys, ini reviewnya, summary-nya itu ya, kita akan dapat banner returning semua. Ini semua ini 3 banner, jadinya tambah regular tuh ada 4 ya guys ya. Terus ini ada lagi yang baru, ini misalnya kayak ini, kayak yang sekarang itu yang kayak Rin ya guys ya, yang sebagai pemandu-pemandu guide ininya, misinya, jadinya kita bakal dapat 1200. Dan Summer Sky Blacklist totalnya 1920, jadinya kita akan hitung ya guys ya, ini udah lebih dari 3000 berapa totalnya sama update kali ini yang akan datang ya guys ya. Juga kita dapat main story dari 12 sampai 20, berarti 9 kali 2 180, wah itu guys ya, tambah lagi ininya berarti 360. Nah ini udah sekitar 3400 teman-teman ya. Nah ini yang pertama ya. Ini ada Azusa, Riran, Mashiro, ini kayaknya aku nggak perlu bahas lebih lanjut karena kalian juga udah tahu kan, Ifumi ya guys ya. Jadi sini mereka akan menggantikan Miyako, Saki, Miyu, Surugi, ini 4 banner, 5 banner sama regular ya guys ya. Mereka akan menggantikan, jadinya setelah maintenance ini masih ada, ingat guys, masih ada bannernya. Nah, jadi tergantinya tuh pada saat kalau misalnya ini summer ini bakal hadir ya guys ya. Jadinya di sini kalian perlu tahu guys, regular recruitment, jadinya ini akan datang ya guys. Jadi Azusa dan Mashiro ini akan datang di regular recruitment, tapi ingat mereka limited, jadinya sampai tanggal 29 aja setelah maintenance ya guys, sebelum maintenance ya guys. Jadinya setelah itu mereka nggak dapat lagi ya guys ya. Tapi ini to specific date is determined by the unique figure meteor return at the time, maksudnya ini kemungkinan besar bisa rerun lagi, tapi setelah rerun mungkin nggak tahu guys, mungkin ada cara kita bisa dapat lagi nanti di Super Master ini juga mereka ada, tapi aku nggak yakin guys, belum dikonfirm apakah kita bisa dapatkan karakter limited di ini ya, Super Master ini, kecuali elevnya doang ya guys ya. Ini juga ada recruitment reset dan aku yakin kalian udah tahu semua, kita skip semua ini ya guys ya. Nah ini selective student sama Azusa sama Shiro Ifumi, ini hal-hal yang kalian udah umum guys ya, jadinya kita lebih pindah ke yang berikutnya yaitu sekarang ada list event ya guys ya. Nah ini seperti sekarang dibawakan Rin ya guys ya, kita bakal dapat lagi lumayan banyak dan ditambah lagi 1200 ya guys ya. Ini yang masuk tadi kita masih sekarang masih hitung 3400 ya guys ya. Jadinya event periodenya ini kalian nggak perlu ini guys terlalu lama ini ya, biasanya ini apa namanya ya, ini 2 minggu juga ya guys ya, kalau yang sekarang kan sebulan ya guys ya, kalau ini yang 2 minggu ya. Terus kita lihat eventnya, ini kalian bisa lihat segala macam banyaknya ya, lumayan, ini sama seperti yang sekarang, list hadiahnya ya guys ya, yang kalian ini semuanya ini paling penting ya, totalnya guys ya. Nah ini juga guys, setelah kalian menonton video ini berarti ini udah mulai yang namanya itu triple drop ya guys ya, triple drop yang berarti kalian udah bisa ingat manfaatkan sebaik-baiknya guys. Triple drop nggak datang sebulan sekali, datang sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali, dan ini sangat-sangat penting buat para sensei terutama yang endgame yang pengen mengebuil ya guys ya. Tetap saja penting juga buat teman-teman yang baru main, tapi lebih penting lagi buat teman-teman yang udah endgame ya guys ya. Terus kita dapat lagi join finery atau enggak, ini disebutnya di ini JE ya guys ya, join exercise ya guys ya. Jadinya ini adalah biru, dia defense-nya biru ya guys ya. Sini kalian rekomendasinya harus level 53 dan 1-4 ya guys ya. Nah ini ada ini guys, ini yang penting guys, kalau misalnya ini stack 4-nya, stack ini stack 2 itu ada ini nggak ada penalti, kalau stack 3 misalnya dia ada ini squad atau tim-tim kita itu defense-nya berkurang ya guys ya. Sedangkan yang keempat itu ini mereka akan bakal kayak ini guys, mereka akan bakal kayak ada ledakan kalau misalnya mereka ini kalah ya, jadinya damage ya, jadinya kayak ada ini AOE-nya gitu kalau misalnya mereka kalah, jadinya kita harus ini usahakan mereka agak jauh istilahnya guys ya. Nah ini adalah gambaran-gambaran tampilannya ya. Nah ini juga ini seperti ini gameplaynya ya guys, nanti juga kita akan coba nanti juga live streaming teman-teman ya. Kalian dibagikan juga 3 tiket ya setiap kali ini, dan ini kalian dapat rewardnya sama aja guys, nggak ada bedanya guys ya. Nah ini join firing drill shop ya guys ya, ini bakal juga untuk reset ya, bakal reset nanti. Dan ini adalah, ini belum ada penambahan, nanti ada si Kunti di sini guys ya, nanti ada si Surugi di sini, dan lebih banyak lagi material-material, jadinya kalian usahakan habiskan ini kalian sebelum reset guys, apalagi kalau kalian misalnya pengen farming Sumira dan semacamnya guys ya. Nah kita dapat lagi yaitu Chisset Indoor Warfare ya guys ya. Chisset ini bakal kita dapat, yang ini dia mulai itu 11.22, jadinya pada saat ini ya guys ya, summer ini ya, summer rerun ya guys ya, saat summer rerun dia bakal hadir, dan juga insane ini, wah ini gila sih guys, gila sekali dia ini sulit guys, aku juga nggak yakin untuk pertama kalinya aku lihat untuk kelar insane, tapi kita coba aja nanti, let's go. Ini semua sama-sama aja, nggak ada perbedaan ya, insane terakhir ya, dan ini semua ininya hadiah-hadiah dan segala macam teman-teman.
Jadinya sekarang kita lanjut lagi langsung. Oh ini nih hadiahnya guys. Kita bakal dapat Nebra ya. Nebra dan Nimrod Lens guys ya. Nebra dan Nimrod Lens. Oke, sekarang ini kita dapat ini lagi eventnya Summer Sky Wishlist. Di video selanjutnya aku akan membahas soal ini event Summer Sky Wishlist yang kesalahan yang harus kalian hindari pada saat rerun ini ya guys ya. Nantikan saja mungkin setelah sehari ya guys ya, setelah video ini dirilis ya. Terus kita dapat lagi nih guys. Nah, ini penting juga guys, tapi enggak ini enggak di bol-bol ini ya. Apanya namanya? Phone-nya guys. Ini kita bakal dapat kena selebrasi 200k subscriber appreciation gift global ya guys ya. Jadinya itu global itu Korea, US, Taiwan dan Thailand itu 1200 ya guys ya. Berarti tadi 3400 berarti 200 lagi 4600 ya guys ya. Nah, ini yang udah tadi kita hitung juga ya, Pyrosin dan assessment-nya juga. Ini kafe-kafenya interakturnya lagi, interaktifnya bakal dapat lagi. Wih, enak banget makanannya coy, jimil guys ya. Azusa juga udah dapat ya. Wih, keren ya. Masiro, gila sih guys ya. Ini keren sekali. Surugi juga. Surugi juga ada loh guys. Sampai di sini guys ya. Oke guys, di sini ya guys ya. Di sini tuh sampai di sini aja guys. Jadinya apa namanya? Kalian jangan lupa untuk ini misalnya tulis di kolom komentar misalnya apa yang aku lewatkan guys. Itu saja ya guys ya. Semoga kalian bermanfaat ini. Jadinya kita bakal dapat sekitar 4.000 ya guys ya. 4.500 lah minimalnya dengan total update ini yang ini sekarang ya guys. Jadinya teman-teman yang kalau kalian suka dan videonya dan memberikan manfaat, jangan lupa like dan subscribe ya ini saya biar kalian gak ketinggalan konten seru dan menarik dari kita ya. Aku Eterna sign out dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari di event Summer Sky Wishlist yang rerun ya guys ya. Jadi, wah gila. Sos ban sos.